Biasanya kalau misalnya malam Jumat itu ramai banget. Hai semuanya, sekarang saya sedang ada di wisata religi Gunung Kawi. Nah, di belakang saya ini ada kelenteng, terus di situ ada jangki untuk mencari keberuntungan ya katanya. Kalau di sebelah sana itu ada masjid. Nah, di sana ada makamnya Raden Imam Sujono, ya, keturunannya Pangeran Diponegoro. Kebetulan tadi sedang foto. Jadi ya kita lagi lihat kelentengnya. Biasanya kalau misalnya malam Jumat itu ramai banget, banyak yang ibadah ya, kelenteng di sini juga. Kalau kita ke bawah sana, di sana ada tempat souvenir, jual oleh-oleh dan lain-lain. Jadi ini salah satu wisata religi yang paling direkomendasikan di Kabupaten Malang. Nah, karena banyak sekali pengunjung ya, dari luar kota juga, bahkan dari luar negeri juga ada kan. Utamanya dari Cina buat ke kelenteng sini. Nah, belajar sejarah Gunung Kawi.